Kembali lagi di channel YouTube Ada Ruswandi. Di kesempatan video kali ini saya mempunyai lilitan toroid induktor ya, seperti ini. Di sini ada 4 lilitan untuk warna biru, dan untuk warna merah di sini ada 8 lilitan ya untuk warna merah. Dan ini untuk CT-nya ya, ini digabung dari kabel warna merah dan warna biru seperti ini. Untuk komponen berikutnya di sini saya sudah sediakan transistor 13003 ya, ini. Oke, kelihatan ya teman-teman. Lanjut, di sini ada lampu LED 12 volt ya. Dan di sini ada baterai ukuran AA ya, merek ABC. Kita tes untuk lampu LED ini apakah bisa menyala dengan langsung menggunakan baterai 1,5 volt seperti ini. Tidak bisa menyala ya untuk lampu LED-nya, dibolak-balik juga. Oke, untuk menyalakan lampu LED 12 volt kita membutuhkan suatu rangkaian penaik tegangan atau step up. Di sini saya jepit dulu untuk transistor seperti ini untuk kakinya BCE ya. Untuk lilitan induktor ini, kabel yang warna merah kita solder di bagian kolektor ini, bagian kaki yang tengah ya dari transistornya. Oke, lanjut untuk kabel yang warna biru ini, yang ujungnya di solder ke kaki basisnya. Dan untuk apa ini, untuk lampu LED-nya seperti ini, kita hubungkan untuk bagian positifnya langsung di kaki di kaki kolektor yang tengah. Dan untuk bagian negatifnya kita solder di kaki emitor dari transistor 13003 ini. Untuk rangkaian sementaranya seperti ini. Dan kita lanjut untuk berikutnya. Saya ambilkan terlebih dahulu untuk jepitan buaya seperti ini, jepit buaya ya. Ini untuk kabel warna merahnya saya jepit di kabel yang tadi saya gabung dari warna merah dan biru ya, itu bagian CT-nya. Dan untuk bagian negatifnya dihubungkan ke kaki emitor dari transistor. Dan langsung saja kita coba atau kita jajal ini apakah bisa menyalakan lampu LED 12 volt dengan menggunakan baterai ukuran tipe AA ya, 1,5 volt seperti ini. Apakah bisa menyala? Ya. Ini rangkaiannya berhasil ya, teman-teman. Bisa menyalakan lampu LED 12 volt dengan menggunakan lilitan toroid induktor tadi ya. Oke, ini rangkaian step up seperti ini, lumayan. Dari 1,5 volt bisa menyalakan lampu LED 12 volt. Oke, mungkin teman-teman sahabat YouTube di rumah kalau mau bikin silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini.